Baru datang lur, masih anget. B30 model TW Audio. Ini buat low pack-nya, nanti diisi dengan Mapoce WXF 15800. Para online itu. Bentar. Parane. Pepet. Nah, ini TTS 15 in. Ini bukan pip, T24 ini pip. Ini TTS 15 in lur. Buat low 15 in ya lur. Nah, ini T24N. T24N nanti diisi full AVC, 12 nya pakai WXF WAF 12250, drivernya pakai LAVC, sorry RDWM 120. Kalau untuk low nya nanti pakai WXF 15800. Ini juga pesanan kirim ke NTT lur. Nanti diisi WXF 15800. Ini belum ada bracketnya, nanti dipasang tumpuk. Ini T24N. Corong. Sini Sharma nek arete bib yo. Tung isore B30. TTS sik diwisi speaker kirim iki. Gandengane TTS. Ning kamar e. Lanjut pemasangan speaker lur. Pakai LAVOCE WXF 15800 1600 watt 8 ohm. Nanti kita ukur responnya gimana. Ini buat 15 in. Wah, kabelnya 4 meter. Emang wis mok lanyahne porong? Wis. Kabeh? Kene tok mbuh kene. Urung ngene. Mak kena. Nanti kita kirim ke NTT lur. NTT sama boxnya TTS. TTS 18-nya boxnya aja, kalau 15-nya sama speaker.
nanti sama DLMS kalian yang diorder. Udah siap dituning, Lur. TTS 26 buat 15 in kita tuning responnya ini gimana? Powernya pakai FA 16.000. Delivery-nya GT Lab. Buat low pack, Lur, buat dangdutan, Lur. Biar dutnya mantep. Kita lihat responnya. Ini no EQ, no titik potong. Kita lihat untuk frekuensinya dia turun di 50 Hz sampai 300 Hz. Jadi pas buat lo mid 15 in. Pas, Lur. Oke, kita potong di DLMS-nya. Bawahnya kita potong 70 Hz. 75, Lur. Sampai 300. Kita ping noise lagi. Hz-nya sedikit nge-Q. Agak silau, Lur. 200 sedikit nge-Q. Responnya, Lur, mantap, Lur. Oke, Lur, saya tes dengan corong 8 in, tweeter 8 innya pakai lapo C. Kita play musik dulu. Kita cari musik lagu dangdut. Thank you.
suaranya dari belakang. Bocornya gimana? Dari belakang lo nya bersih lur. Gak terlalu mundur.